solat sunat gerhana matahari ini dipanggil solat sunat khusuf. Hukumnya ialah sunat sahaja, okey. Dan dia pertama sekali disyariatkan pada tahun kedua hijrah. Solat sunat khusuf ni berbeza sedikit dengan solat-solat yang lain, kerana di dalam solat sunat khusuf ni ada dua kali rukuk, ada dua kali rukuk pada setiap rakaat. Jadi solat sunatnya dua rakaat dan pada setiap rakaat itu ada dua kali rukuk. Dan pada dua rakaat maka jumlah rukuk adalah empat kali. Solat sunat khusuf ataupun khusuf boleh dilakukan secara bersendirian dan tidak berjemaah. Tetapi disunatkan untuk solat secara berjemaah. Yang penting niat kita dalam hati, okey, yang kita ingin solat sunat khusuf ini mengikut imam. Kemudian kita bertakbir. Selepas kita bertakbir, kita baca Al-Fatihah. Solat sunat gerhana, solat sunat gerhana matahari tidak dibaca secara jahar bacaannya. Jadi bacaannya perlahan. Jadi imam pun akan baca perlahan. Jadi semuanya akan baca sendiri. Lepas tu imam pun akan bertakbir Allahu Akbar, turun kepada rukuk. Nah, selepas rukuk takbir lagi Allahu Akbar, baca lagi Al-Fatihah dan baca lagi surah. Kemudian tu baru rukuk. Allahu Akbar. Okey, baru kita rukuk. Kita pun takbir Allahu Akbar dan kita beriktidal. Selepas kita beriktidal, kita pun kita sujud dan kita lakukanlah solat sebagaimana biasa dan kemudian kita berdiri untuk rakaat yang kedua. Rakaat yang kedua juga sama. Kita baca Al-Fatihah, kita baca surah dan kemudian kita pun takbir. Beri sekali baca apa? Baca Al-Fatihah dan baca surah dan kemudian kita bertakbir untuk rukuk lagi sekali. Barulah setelah itu kita diri untuk i'tidal. Okey. Selepas itu kita pun sujud. Dan seterusnya lah sehingga kita memberi salam. Selepas solat sunat gerhana ini disunatkan untuk membaca khutbah. Namun hukumnya hanyalah sunnah sahaja.